wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, Bapak Jumitri Hasan, yang terhormat Bapak Komisi Yudisial, hadir tengah-tengah kita, beliau juga salah satu putra terbaik Provinsi Lampung, Bapak Suparman Marzuki. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Kabatian Basri, beliau ngobatannya lama bertugas di Lampung Barat, juga hadir tengah-tengah kita. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Deddy Afrizal, yang kita cintai dan kita banggakan, untuk orang tua kita semua, Pak Bupati yang pertama di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Barat, Bapak Umpu Singa, juga hadir mengobati rasa rindu ketemu dengan saudara-saudaranya yang di sini, warganya dulu. Bapak Ibu undangan, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan sukacita yang mendalam. Begitu bangga dan senangnya saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya yang berada di Lampung Barat dalam kegiatan Festival Skala Berat, dalam rangka kita melestarikan adat istiadat dan budaya luhur dari daerah Lampung Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini suatu kebahagiaan buat saya dan Pak Ketua MPR RI bisa bersama dengan Bapak Ibu semua untuk melihat festival yang begitu sempurna dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Bapak Bupati, Bapak Muklis Basri beserta jajaran telah bekerja keras untuk mempersiapkan rangkaian acara ini dari jauh-jauh hari. Paling tidak kami menyempatkan untuk bersama-sama dengan Pak Ketua MPR bisa bertemu dan melihat kegiatan ini. Tapi selain keinginan kami untuk bersama-sama mengikuti kegiatan festival ini lebih lama, kami juga mengaturkan permohonan maaf saya sebagai Gubernur Lampung, juga bersama Pak Ketua MPR, mungkin tidak dapat terlalu lama bersama Bapak dan Ibu, karena ada kegiatan-kegiatan lain yang mau tidak mau kami harus lanjutkan kembali ke Jakarta. Tapi pada kesempatan kali ini paling tidak saya bisa mengobati rasa rindu saya terhadap masyarakat Lampung Barat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Bupati beserta jajaran atas sambutan yang begitu meriah, yang rasanya tidak ingin kami segera buru-buru untuk kembali. Apa mau dikatakan? Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada jajaran pemerintah Lampung Barat dan mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk dapat mewakili saya bersilaturahmi bersama dengan seluruh warga masyarakat Lampung Barat sekaligus mengobati kerinduan Pak Wakil Gubernur dan Bapak Umpu Singa untuk bersama-sama dengan warga di Lampung Barat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sore hari yang baik ini. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang meriah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Barat apa kabar? Bapak Ibu apa kabarnya? Bapak Ibu senang 24 tahun Lampung Barat? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hidup Lampung Barat. Pak Bupatinya memang hebat. Jadi Pak Bupati kita ini kalau dapat dukungan 90% memang terbukti. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bupati kita. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Ketua KI yang saya hormati. Itulah sejatinya Indonesia. Boleh berbeda suku, boleh berbeda agama, dari manapun kita datangnya, dari manapun kita berasal, kita adalah keluarga besar namanya bangsa
Indonesia. Lampung Barat bisa kita jadikan model karnaval terpanjang dan teramai se-Indonesia. Serta selamat sekali lagi. Mudah-mudahan kita berdoa Lampung Barat maju terus, ya, lebih hebat lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang di bawah pimpinan Pak Bupati kita, Pak Bupati Muhlis Basri, Bupati yang kreatif, yang melayani rakyatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Selamat hari jadi Lampung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dan selanjutnya dimohon dengan segala kerendahan hati kepada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Festival skala berat yang kedua dengan melaksanakan karnaval terpanjang se-Indonesia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim segera dimulai. Iya. Dan saat sekarang ini kita akan menyaksikan penampilan yang pertama dari Sanggar Setiwang. Iya, Sanggar Seni Setiwang ini menyuguhkan beragam keindahan dari kabupaten Lampung. Dan kami persilakan kepada Ketua MPR Gubernur Lampung untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Kami persilakan. Oh. Dan Sanggar Seni Setiwang kali ini menyuguhkan tapis karnival, juga keceriaan dari penampilan Sekura yang berupaya dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya juga ada barisan Muli Mekanai atau Bujang Gadis dari Lampung, ya. Iya, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bupati. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua MPR RI yang telah berkenan juga tadi melepas para peserta karnaval budaya. Kami juga haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung, Bapak Henry Dovikato, yang juga telah berkenan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Dr. Suparman Marzuki, dan juga hadir tadi anggota DPR RI Bapak HR Erwin M. Singajuru SHMH, kemudian juga Wakil Gubernur Lampung juga tentunya telah hadir tadi juga menyaksikan, dan juga pada seluruh Bapak Ibu jajaran pejabat untuk tetap menyaksikan rangkaian karnaval budaya Festival Skala Perak kedua tahun 2015, dan ini adalah rendi pelengkap kebahagiaan dari masyarakat Kabupaten Lampung Barat atas kehadiran seluruh tamu undangan yang terhormat hari ini untuk berbagi kebahagiaan dalam karnaval budaya Festival Skala Perak kedua tahun 2015. Betul. Kami berdua mewakili masyarakat Kabupaten Lampung Barat mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, menjadi satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan menyaksikan